Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan kita simak dari Imamat 19 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa perintah kelima dalam Keluaran 20 ayat 12 terdapat pula dalam Imamat 19 ayat 3. Hanya ada perbedaan di antara kedua bagian tersebut. Dalam Keluaran disebutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sedangkan dalam Imamat disebutkan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Di dalam Keluaran 20 ayat 12, ayah yang terlebih dahulu disebutkan. Sedangkan dalam Imamat 19 ayat 3, ibu dahulu yang disebutkan. Penyebutan urutan ini bisa saja tidak ada maksud tertentu dari sang penulis. Namun, para rabi Yahudi memandang urutan yang berbeda memiliki makna yang sangat mendalam. Terlebih apabila menilik dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi, juga sebenarnya dalam konteks masyarakat kita sampai saat ini yang cenderung paternalistik, di mana sosok ayah selalu menduduki tempat terpenting di dalam keluarga. Misalnya saja penyebutan kepala keluarga. Masyarakat Yahudi termasuk juga masyarakat kita secara umum menyebut para ayahlah yang menjadi kepala keluarga. Disinilah letak pentingnya para rabi Yahudi memandang perintah ini syarat akan makna. Mereka beranggapan bahwa di balik perintah ini ada pesan yang mendalam ditujukan kepada para anak, yaitu hormat kepada ayah dan ibu haruslah seimbang. Ibu memang yang mengandung anak-anak. Sosok yang lekat dengan seorang anak sejak pertama ia lahir adalah sosok ibu. Sehingga secara naluriah, seorang anak akan lebih mudah dekat kepada ibunya. Namun, seorang anak juga perlu menghormati ayahnya sebagai kepala keluarga. Tanpa ayah, anak pun tidak akan ada di dunia. Ayah dan ibu memiliki peran dan pengaruh yang khas terhadap anak-anak. Untuk itu, anak-anak perlu menghormati atau menyegani kedua orang tua mereka secara setara. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi anak-anakmu dalam membangun relasi cinta kasih dan percaya kepada kedua orang tua. Sekalipun berbeda generasi, berbeda cara pandang dan juga pemahaman, kiranya Engkau memampukan anak-anak dan juga para orang tua dalam upaya mereka untuk dapat memahami satu sama lain. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan telah lanjut usia, Engkau berikan kekuatan dan sukacita kepada saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi anak-anak yang sedang menempuh studi, baik secara onsite maupun online. Demikian pula kami berdoa bagi masa pemulihan negeri kami dari pandemi COVID-19, kiranya kami semua dapat tetap waspada dalam masa-masa saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.